Kreativitas, hai hai hai, selamat sore untuk kamu semua sahabat kreatif dimanapun kamu berada ya. Senang sekali saya Lucille, ini saya hadir untuk menemani kamu sahabat kreatif untuk di satu jam kali ini spesial di Numpang Nampang program Madura Pekan dan Suara Kreativitas. Nah sahabat kreatif, seperti yang sudah kita soundingkan masihnya melalui media sosial kita, untuk di sore hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang pasti yang gak jauh-jauh dari anak muda yang bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat kreatif terkait dengan aktivitas, prestasi, komunitas, dan lain-lain sebagainya yang pastinya kaitannya adalah sahabat kreatif dan juga generasi muda nih. Nah, berdasarkan yang memang sudah terbang nih sahabat kreatif di dunia maya, untuk hari ini kita hadirkan nih sahabat kreatif ya beberapa teman-teman selaku perwakilan dari jawara-jawaranya nih dari Lomba Pidato Kependudukan 2020, benar ya? Untuk diselenggarakannya sahabat kreatif yang memang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan juga KB Kota Pekanbaru. Nah, tapi Krisi ngobrolnya sama teman-teman yang memang mengikutinya dan kita bakalan cari tahu bagaimana experience mereka sendiri sahabat kreatif terkait dengan Lomba Pidato Kependudukan ini, bagaimana awal mulanya, bagaimana pokoknya tentang pengalaman ini bakalan kita kulik semua nih sahabat kreatif untuk di satu jam ini. Tapi sebelum itu kita sapa dulu untuk teman-teman dulu ya, kita sapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir. Halo, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Apa kabar? Baik ya. Aduh, tapi suara Silanya kurang dekat nih. Halo Sila. Halo. Oke, ya belum lah ya, sosok wanita yang kayaknya suara paling lembut di antara dua pria di sini ya. Oke, kita panggil dulu satu persatu nih sahabat kreatif ya. Yang tadi kasih sapa Sila nih sahabat kreatif, dia dengan nama Pak Yusiana Ashila Rinaldi ya. Selaku juara satu lomba pidato kependudukan. Iya. Oke, ada Sila. Sila mau tahu dari asal sekolah dari mana Sila? Dari SMA Islam Asofa Pekanbaru. Oke, kelas berapa? Kelas 11 IPS 1. Oke, 11 IPS 1 ya. Iya. Oke. Nah, yang kedua nih sahabat kreatif ada Miftahul Huda selaku dari juara 2 lomba pidato kependudukan. Hai, selamat sore. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kalau misalnya ini panggilannya Rahul katanya ya. Iya, aku enggak tahu dari arah mana gitu munculnya gitu ya. Oke. Okay. Ini Rahul asal sekolah dari mana? Asal sekolah dari SMA Negeri 10 Provinsi Riau. Oke, okay, kelas? Kelas 11 IPS 1. Oke, okay. Asal sekolah IPS nih. Ada. Oke, okay, yang terakhir nih ada M. Arjati Firmansyah, juara 3 lomba pidato kependudukan. Halo Jati. Halo Kak. Halo kabar? Siap. Aduh kayaknya bisa Jatinya sore ini. Oke, okay. Nah kalau misalnya Jati sendiri asalnya dari mana nih sekolahnya? Dari Madrasah Aliyah Darulhikmah. Oke, okay. Ya kelas? Kelas 12 agama. Oke, okay, berarti satu-satunya kelas 12 ya? Yang lainnya kelas 10 semua ya? Oke, okay. Tapi kita gak usah bahas masalah kelas-kelasnya deh ya. Kita bakalan nyari tahu nih sahabat kreatif terkait dengan sebuah perhelatan, sebuah lomba atau bahkan kompetisi nih terkait dengan pidato kependudukan Kota Pekanbaru yang diselenggarakan itu terbilang tidak jauh-jauh hari di bulan di tahun 2020 ini juga gitu ya. Nah boleh kasih nih, ini kayaknya yang paling tahu siapa ya, yang paling tahu di antara kalian bertiga gitu. Kemarin, kalau boleh tahu ini lombanya diadakan di mana dan tanggalnya tanggal berapa sih, boleh Sheila? Kemarin lombanya di Hotel Drago di Jalan Sudirman. Kalau nggak salah itu tanggal berapa ya? Lupa juga di sini. Oke, berapa? Tanggal 3 sampai 4 Maret. Oke, okay, 3 sampai 4 Maret ya, terbilang masih panas ya. Masih panas tapi Sheila udah lupa gitu. Kayak bahagianya udah melok-melok gitu ya, kayaknya setelah hari itu sendiri ya. Oke, ini. Nah itu kalau boleh tahu nih, kalian pasti tahu kan ada berapa saingannya yang ikut untuk di lomba pidato kependudukan itu sendiri? Ada berapa sih? Banyak sekolahnya. Kalau banyak sekolahnya sendiri dari SMA Islam Asofa, dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau, dari Darulhikmah, dari SMA Negeri 9, kemudian ada SMA Negeri 10, ada SMP juga. SMP 9, SMP 13, Oke, ya berarti jarinya ada 10 udah lewat gitu lah ya. Jadi yang langsung muncul semua itu udah lewat gitu ya. Jadi berarti cukup banyak yang ikut dan masing-masing sekolah juga menerima perwakilan yang terbilang cukup berbeda ya, untuk kualitasnya sendiri. Nah, kalian sendiri memang konsep ini kan terkait dengan lomba pidato gitu ya. Orang bilangnya konsep orang awam gitu. Kita yang awam tuh mikirnya
Oke, lomba pidato kita hampir mirip dengan mirip seperti retorika, tapi dia ada susunannya lagi, kita buat ini lagi, konsepnya lagi, temanya lagi, dan sebagainya gini ya. Dan itu nggak jauh-jauh dari yang namanya bahasa gitu ya. Nah, kalian ini tipenya satu anak IPS, oke, IPS, IPS dan satu lagi kelas agama gitu deh ya. Ini memang suka nggak sih dengan yang namanya terkait dengan bahasa Indonesia? Atau ketika ditanya, berapa sih kira-kira dengan bahasa Indonesia kalian? Gitu kan? Karena dia bilang gitu, oh ini beda itu, ini pasti jago di bahasa, pasti bahasa Indonesia dikit nih, gitu nih. Apakah seperti itu kan persepsinya dengan yang kalian alami sendiri? Mulai dari Rahu? Kalau untuk bahasa Indonesia, suka sih, ya bilang suka. Okay. Tapi lebih suka itu kalau misalnya bahasa Indonesia ini kan memiliki banyak cabang seperti ada kalau dalam bidang bahasa Indonesia dan di baca puisi, ada pantun. Kalau Rahul sendiri itu lebih suka ke dalam debat bahasa Indonesia ya. Oh, lebih ke debat bahasa Indonesia-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya ke puisi ya enggak, cerpennya enggak, ke puisi enggak gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Berarti fokus Rahul memang untuk ke debat bahasa Indonesia-nya gitu ya. Oke, okay, nah kalau misalnya terjadi sendiri, gimana? Memang sukanya di apa ya konsep dari bahasa Indonesia? Atau memang, aku tuh kira tiga, aku tuh mau pidato, jadi aku tuh jago, aku tuh bisa menjadi bahasa Indonesia, aku bagus loh sebenarnya di sekolah, gitu. Kalau bicara gitu sih enggak juga kan. Soalnya kalau kita pidato tuh kan enggak mesti selain kita pidato tuh menggunakan bahasa yang baku gitu kan. Jadi kalau kita pidato tuh enggak menyangkut lah dengan hal bahasa Indonesia kita di sekolah. Jadi udah kita sendiri kayak mana cara kita menyampaikannya, retorika. Jadi kalau suka enggak suka tuh suka enggak suka sih ya tetap suka lah bahasa kita sendiri gitu kan. Enggak mungkin enggak suka gitu. Oke, okay, ya benar banget. Suka enggak suka tapi itu bukan kesalahan gitu ya. Kita lahir udah belajar dengan bahasa itu gitu ya, nggak mungkin dong kita jauh-jauh dari kita sendiri ya. Itu betul tuh dari jati nih ya. Well, nah Sheila sendiri gimana nih kalau misalnya banyak yang bilang pidato itu kaitannya dengan yang namanya unsur-unsur politik gitu deh ya. Aku kecil-kecil perlu nggak sih yang namanya aku belajar untuk yang namanya menata bahasa aku, menata untuk cara aku ngobrol di depan, tapi nanti orang bilang kayak aku ngobrol politik itu gimana gitu, gimana nih itu dari pandangan Sheila sendiri? Kalau Sila sendiri memang dididik dari orang tua yang basicnya memang papa politikus. Okay. Jadi ada minat tersendiri aja karena kita melihat era perkembangan zaman juga ya kak. Kalau misalkan 2 tahun, 3 tahun ke depan kita tuh harus minimal punya satu skill. Kalau skill Sila di sini adalah public speaking, setidaknya Sila bisa menyediakan lapangan pekerjaan nih untuk teman-teman yang punya kemampuan public speaking juga. Misalnya kita jadi motivator muda gitu. Jadi menurut Sila, kalau mereka yang berpikir ke arah politik mungkin benar, ada benarnya karena pidato gak jauh-jauh dari sana. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sebagai remaja Indonesia mesti mengerti gimana sih perpolitikan di Indonesia gitu. Karena salah satu isi dari pidato Sila juga itu bilang kalau misalkan pemimpin pemimpin milenial itu adalah tonggak keberhasilan dari bonus demografi Indonesia. Oh gitu ya, berarti kalau misalnya Sila memang tidak mengkiri pidato itu memang kaitannya dengan politik itu juga gak jauh-jauh. Tapi bukan berarti secara keseluruhan pidato itu harus berkaitan dengan politik akhir ya. Siap nih, nah tapi dari kalian sendiri nih, kenapa nih? Dari mana sih sisi menariknya politik dari diri kalian? Karena kita kalau misalnya ngomong masalah usia-usia 17-18 atau 19 tahun itu kan mikirnya, well ini timingnya me gitu. Ini adalah me banget, ini adalah waktunya aku. Jadi kayaknya untuk belajar bahasa nanti deh gitu. Tapi kenapa kalian justru memilih jalur untuk yang namanya mempelajari gaya bicara atau bahkan itu menyusun kata-kata dan juga tertarik dari pidato? Apa sih sisi charming-nya dari pidato, Rahul? Kalau menurut Rahul sendiri, pidato ini kan seperti generasi muda, itu kita bisa berbicara di depan umum apapun ataupun yang dinamakan public speaking. Jadi, gimana tertarik itu ya, memang dari kecil itu memang suka bila orang public speaking itu bicara di depan umum, bila orang pidato, apalagi seperti melihat ceramah agama yang bisa mengajak para hadirin untuk ikut dan apa bicara sobat. Jadi kalau untuk apa itu yang membuat hal tertarik itu gimana ya, susah untuk dibilang apa menarik itu. Tapi karena udah suka gitu dia orang bicara depan umum kok bisa lancar gitu. Jadi maka di situ udah tertarik untuk belajar bagaimana cara pidato dan nyusun kata. Karena itu salah satu hal yang perlu untuk kita di masa depannya. Oke,
Emang awal mulanya lihat siapa sih Ramul sehingga mikir, oh kayaknya enak ya ngobrol di depan dengan percaya diri, terus kata-katanya gak terpotong-potong gitu. Dan emang dari siapa sih kira-kira? Dulu tuh waktu SD ya, di kampung, Ramul kan tinggal di kampung di daerah Kampar. Nah, di situ ada salah satu ustaz ya, dia bicara aja lah, bawaannya enak, santai, lembut ya. Di situ udah mulai tertarik, ingin gitu berada di depan ya. Oke, jadi pengen berada di posisi yang sama dari saat itu, dari pandai ngomong, ada yang mendengarkan jadinya gitu ya, Ramul ya. Oke, nah kalau misalnya dari itu sendiri, apa sih sisi charming-nya dari pidato gitu? Karena setiap orang kan punya persepsi masing-masing nih, point of view-nya memang berbeda nih. Apa nih kalau misalnya dari itu sendiri? Nah, kalau dari pribadi sendiri, yang namanya minat suka itu kan nggak bisa kita apa ya, kita ungkapkan dalam perkataan gitu, kita rasakan ya. Rupanya pidato ini kayaknya juga gitu, soalnya kayak mana kita tuh menyampaikan aspirasi, karena yang penting kan seorang pemuda dia kita bisa menyampaikan aspirasi. Jadi kan kalau kita bisa menyampaikan aspirasi kan itu jadi para pemuda ini tidak terbentur situ aja. Tapi kan ada orang yang tak bisa menyampaikan aspirasi. Tapi karena ingin bisa menyampaikan aspirasi, makanya belajarlah pidato kan, biar bisa menyampaikan aspirasi apa yang bagus. Jadi bisa lah mencanangkan apa ke depannya seperti itu. Oh gitu ya, kayaknya ngomong masalah aspirasi, ini kayaknya udah sedikit dip pokoknya nih ya ngobrolnya gitu nih. Well, nah ini salah satu sisi yang mungkin dari mereka bertiga selaku perwakilan untuk dari lomba pidato pendidik ini sendiri, sahabat kreatif, yang memang menunjukkan bahwa sisi bahasa Indonesia yang memang terkait dengan pidato itu menurut mereka itu adalah satu hal yang charming bagi mereka. Setiap orang pasti punya pilihan berbeda-beda. Nah, kita bakalan ngobrolin terkait dengan lombanya dulu deh. Dan karena Chrissy udah bertemu dengan langsung juara-juaranya, kayaknya boleh deh nanti kita tes aja deh dikit-dikit, boleh ya. Apa yang mungkin naskah yang sudah kalian persiapkan dari sebelumnya ketika di lombanya boleh nanti. Tapi nanti, aku pengen nanya dulu nih untuk kalian. Ketika perhelatan lomba itu terjadi di tanggal 3-4 ya, benar ya 3-4 Maret kemarin nih, bagaimana atau bahkan berapa lama kira-kira persiapan kalian sebelum bertemu dengan hari H untuk lomba itu sendiri di Malaysia? Kalau untuk persiapannya sendiri, satu minggu, sekitar kurang lebih satu minggu sebelum lomba, karena waktu itu surat dari kantornya terendam di pos satpam, jadi kita telat tahu. Ya ampun, okay. Cuman satu minggu waktu itu, efektifnya 3 hari sekolah, Senin, Selasa, Rabu, seminggu sebelum acara. Okay, ya, itu memang udah masalah-masalah teknis aja deh ya, itu masalah surat telat, tapi akhirnya diburu-buru untuk yang namanya fokus. Kayaknya ini belajarnya one by one sama guru bahasa Indonesia langsung nih? Iya. Oke, gitu. Private. Guru PKN juga. Oh, sama guru PKN juga, iya. Private gitu ya? Iya. Oke, gitu. Persiapannya hanya seminggu, tapi aktif banget itu 3 hari. Iya. Oke, nah kalau misalnya Rau sendiri persiapannya berapa lama? Kalau untuk persiapan mungkin gak jauh berbeda sama Sila, itu sekitar 1 minggu juga. Oke, emang suratnya terendam gimana? Kalau misalnya sih memang masuknya agak cepat. Cuman kalau untuk latihan itu memang lebih kurang 1 minggu juga. Oh, memang lebih kurang 1 minggu lagi untuk latihannya gitu. Jadi? Persiapannya cuma 4 hari. 4 hari, oke. 3 ini kayaknya baru siapa yang paling cepat di antara kalian bertiga untuk latihannya ya. 4 hari. Yeah. Oke, okay, itu memang aktifkah dari pagi sampai sore atau memang bagaimana sistemnya untuk bisa mendapatkan tambahan pelajaran? Empat hari itu, dua hari pertama itu masih pembikinan naskah ya. Okay. Yang hari keduanya, dua harinya kemudian barulah mempelajari bagaimana kedepannya bisa tampilnya santai, bawaannya, retorikanya, segala macam. Jadi empat hari itu dibagi-bagi waktu ya. Oh, dibagi-bagi dua untuk masalah naskahnya, baru setelah itu bagaimana untuk practice atau performance langsung gitu ya, untuk latihannya. Siap deh. Nah, ini punya tema nggak sih ketika kalian yang namanya mengikuti lomba pidato kependudukan itu, apa nih temanya? Waktu itu temanya ada dua, yang pertama itu bonus demografi, untuk indeks pembangunan manusia. Yang satunya lagi dampak ledakan penduduk terhadap lingkungan. Okay, berarti dua ya, itu dipilih ya, atau justru? Okay, dipilih. Nah, kalian bertiga memilih topik yang sama atau yang berbeda? Kalau Sila sendiri memilih bonus demografi. Soalnya kok? Kalau aku sendiri memilih yang lajunya pertumbuhan penduduk terhadap kehidupan masyarakat. Okay, kalau jadi? Peran remaja.
yang peran remaja lebih ke? Lebih ke bonus demografi. Oh, ke bonus demografi ya. Oke. Terus nih, ketika kalian merasa dalam persiapan itu sendiri, pernah nggak sih ngerasain namanya ada sedikit kesulitan untuk mempelajari style gayanya kak atau bahkan tata caranya untuk yang namanya berpidato gitu nih? Punya nggak sih kendala yang kalian alami gitu? Coba dong. Kalau untuk kendala sih ya, untuk sekarang nih nggak mungkin nggak ada lagi kendala. Iya, karena udah selesai jadi juara gitu ya. Oke, ya, aku udah tahu mau juaranya. Tapi sebelumnya apa nih kendala yang ditemuinya? Sebenarnya kalau kendala paling cuma demam panggung gitu. Oh, demam panggung, oke. Grogi ketika depan. Cuman karena ada latihan-latihan terus, karena di sekolah juga ikut ekskul debat, jadi sering tampil depan juga. Jadi ya, dari situ ya, untuk mental tampil ke depan tuh mulai tumbuh dan alhamdulillah sekarang pun udah siap untuk tampil. Oke, siap untuk tampil dan percaya dirinya lebih mudah untuk dibangkitkan gitu ya ketika sudah bertemu dengan panggung sendiri. Nah, kalau jadi apa nih kendala-kendala ketika sebelumnya ya, jangan yang sekarang ya, sebelumnya. Ya, kendalanya rata-rata sama juga sih. Kendalanya demam panggung tuh gak bingung kemana ke depan tuh kan. Walaupun udah hafal kita ya, tapi pas di depan tuh bisa aja hilang semuanya karena kita grogi. Iya, benar-benar. Jadi cara mengatasi yang itu tuh yang masih dipikirkan. Tapi sekarang gila, mulai bisa lah sedikit demi sedikit. Mulai bisa sedikit demi sedikit. Emang gimana tipsnya kalau saya biar jadi sendiri? Ya caranya sih, pertama tuh kita maju kan. Ya santai dulu lah, jangan langsung digas gitu. Tengok dulu, sapa dulu para penontonnya, hadirinnya, jurinya dilihat dulu kan, santai dulu. Kira-kira udah tenang, ya barulah kita mulai dengan yang baik gitu, yang santai. Jadi enggak canggung lah gitu. Oke, gitu ya, kenali lingkungannya di tempat kamu ya. Mungkin kalau misalnya di acara-acara kartun seperti SpongeBob dia pengen kenali gitu kan, di perutnya dulu patungnya gitu ya, di rambutnya dulu ini ya. Istilahnya kayak seperti itu lah, pengenalan untuk lingkungan kamu gitu kan. Nah, kalau misalnya Sheila sendiri apa nih kendalanya sebelumnya? Atau bahkan ada enggak sih kira-kira kesulitan untuk yang namanya mencoba tampil di depan untuk berpidato? Kalau Sheila sendiri mungkin lebih kurang juga ya kak, sama agak sedikit gugup karena Sheila sempat vakum waktu itu dari kegiatan-kegiatan yang gitu, kegiatan-kegiatan tampil di depan karena Sheila fokus ngejar pelajaran. Jadi ini event bisa dibilang event pertama Sheila setelah Sheila vakum. Jadi deg-degannya agak lumayan bertumpuk-tumpuk. Oke, berarti karena udah lama jadi kayak ngerasa oh ini kayak satu hal yang udah pernah tapi kayaknya rasanya baru ya, jadi kayak udah baru apa gitu ya. Akhirnya kamu ngerasa kayak ada sedikit tekanan atau excitednya terlalu over jatuhnya ya kan. Jadi itu yang memang dialami gitu. Tapi pernah terbayangkan gak sih kira-kira teman-teman atau banyak teman-teman yang ikut lomba sama dan kalian juga merasakan hal yang sama? Pastinya setiap orang punya ya kak, rasa gugup dan demam panggung. Tapi kan cara kita mengatasinya yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang kalau misalnya demam panggung itu tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak, terus menggigil. Tapi kan tergantung respon mereka lagi yang gimana caranya mereka menghadapi rasa yang timbul karena gugup itu sih ya. Nah pengen tahu sih gimana sebenarnya penampilan mereka yang mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh salah satu dari jurinya juga nih Sahabat Kreatif ya, hingga akhirnya mereka dipilih sebagai juara 1, juara 2, dan juga juara 3. Tapi nanti ya, kita boleh break dulu sembari kalian mungkin bisa sampai dulu dan juga Sahabat Kreatif mungkin kembali mulai berkumpul untuk mendengarkan 88.4 FM di spesial Lupa Ngampang di 1 jam ini. Tolong dikenakan earphone-nya lagi. Masih di rumah nampak kali ini Sahabat Kreatif untuk di sesi selanjutnya pastinya untuk di obrolan kita terkait dengan salah satu lomba yang memang sudah dilaksanakan Sahabat Kreatif yaitu lomba pidato kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru ya, tepatnya di tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 kemarin. Nah, kita sudah hadirkan Sahabat Kreatif ya, jawaranya memang juara 1, 2, dan 3 untuk dari lomba ini sendiri. Dan tidak hanya itu juga, kita juga sudah ditemani dengan dewan juri dan juga selaku panitia yang memang terkait Sahabat Kreatif dengan lomba pidato kependudukan ini sendiri nih ya. Nah tadi aku udah ngingetin ya, kalau kita bakalan ngasih tahu contohnya kira-kira ketika kalian dalam ikut lomba kemarin itu bagaimana nih. Nah setelah itu mungkin bisa kita lemparkan kepada dewan juri yang memang sebelumnya menilai. Nah mungkin dewan jurinya boleh dikasih lagi kira-kira poin
punch-nya gitu atau bahkan poin kuatnya dari kalian masing-masing itu dari mana sih? Atau hal yang mungkin para pendengar juga yang mungkin mulai tertarik dengan pidato, apa yang justru diperbaiki gitu ya. Aku mulai dari siapa dulu nih? Yang paling siap dan yang paling ready siapa? Siapa yang paling siap dan paling ready? Siapa? Ayo. 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 Siapa? Siapa dulu? Siapa? Siapa? Mau ladies first atau men first? Coba dulu. Ladies first. Aduh, memang cari yang mana aja ya satu ini. Ya Allah. Oke, enggak apa-apa Sheila ya? Enggak apa-apa. Oke, deh, boleh nih. Dikasih tahu bagaimana untuk beberapa boleh sih sekitar 3 kalimat atau sampai dengan 1 paragraf yang udah pernah yang kualisnya ketika kamu ikut di lomba pidato kemarin boleh ya. Oke, sobat kreatif, ini dia Sheila selaku juara 1 di lomba pidato kependudukan 2020. Wahai remaja Indonesia yang akan mengukir prestasi untuk negeri ini, kita harus bisa menguasai seluruh posisi strategis yang ada di negeri ini. Raihlah kursi yudikatif, duduki legislatif, kuasai eksekutif, karena pemimpin milenial adalah tonggak keberhasilan bonus demografi. Oke, ya sip deh ya. Ya kamu ingin lanjutkan, silakan prok-prok. Di sini kami tidak bisa prok-prok ya. Oke, itu tadi Sheila ya, sama kreatifnya. Boleh kita dengarkan mungkin yang kedua, setelah itu nanti kita review bagaimana dari Demon Jury memang sedianya nanti Kristi kenalkan siapa kira-kira Demon Jury-nya ya. Well, yang kedua buang ini dari Rahul udah siap ya, tadi yang ngasih mempersilakan Sheila ya, silakan Rahul. Wahai generasi muda penerus bangsa, marilah kita meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan, bukan malah berfoya-foya, berbangga hati dengan harta dan kekayaan kedua orang tua, beli ini beli itu dengan harga yang luar biasa, apalagi sampai rusak dengan mengkonsumsi narkoba dan narkotika. Oke, ya. Jadi kayak penekanan dari bagian K dan I itu lomba pidato kependudukan 2020 dari JAPI. Oleh karena itu, mari kita satukan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi para pemuda Indonesia untuk menciptakan generasi muda dengan semangat pelopor bukan semangat pengekor menuju Indonesia era bonus demografi ini. Oke, siap ya, benar-benar akhirnya ya. Oke, benar banget nih. Nah, mungkin bisa kita review ulang sabar kreatif untuk kamu yang tidak sempat menghadiri yang lomba pidato kependudukan kemarin. Kita bakalan cek bagaimana reviewan atau bahkan catatan-catatan yang mungkin masih diingat oleh beberapa dewan juri yang sudah hadir. Ada dua nih. Ya, selamat sore, Wak. Selamat Mbak. Alhamdulillah, lebih baik ya. Baik ya, oke, berhasil ya. Oke, ini sebagai salah satu dewan jurinya dan juga ada Ibu Eni ya, selaku dewan juri perwakilan dari RRI Pekanbaru ya, yang juga mengikuti rangkaian lomba pidato kependudukan. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Kristi. Oke, sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Ya, dan juga satu lagi sahabat kreatif ada Ibu Erni ya, dari pihak panitianya yang memang secara langsung ikut menyaksikan dan juga merencanakan proses dari awal hingga akhir di lomba pidato kependudukan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Kak Kristi. Oke, sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, pipinya merah-merah, semangat sekali sepertinya sore ini. Oke, nah setelah tadi teman-teman ya memang sudah langsung mungkin nge-replay bagaimana mereka titik highlight-nya atau yang klimaksnya dari pidato mereka kemarin, bagaimana nih bentuk reviewan atau catatan-catatan yang memang sempat dituliskan ketika waktu lomba kemarin nih dari Mas Jami, boleh dikasih tahu. Baik, untuk teman-teman yang juara pada hari ini adalah semua penampilan sebenarnya hari itu tuh bagus. Oke, hari itu bagus. Hari itu bagus, hari ini juga bagus karena mungkin karena tadi penyampaian klimaks dalam berpidato dengan posisi duduk ya. Karena itu sangat berbeda. Yeah, kalau berbeda. Kita duduk dengan berdiri, dengan kita bergestur, dengan kita senyum, dengan kita emosionalnya yang sangat menggebu-gebu, itu sangat berbeda gitu. Ditambah dengan ya artikulasi sih, artikulasi itu sangat berpengaruh gitu di dalam sebuah berpidato. Yang paling pertama, yang paling penting dalam penilaian itu adalah konten.
Nah, konten dalam berpindah itu jangan sampai benang merahnya itu putus atau benang merahnya kusut. Putus itu ketika poin yang kita sampaikan itu nggak nyampe gitu. Jadi ketika kita menyampaikan audiensnya, mereka kok ada yang tinggalan, kok ada yang nggak nyambung ya gitu. Kemudian kalau kusut itu muter-muter gitu. Jadi udah disampaikan di paragraf pertama, nanti misalnya di paragraf kedua atau ketiga di satu teks pidato disampaikan lagi. Jadi muter-muter itu membuat para audiens itu sangat pusing. Kemudian adalah konten terkait data ya, data yang disampaikan apakah itu terbaru, kemudian valid atau tidak, itu untuk mencegah apakah yang disampaikan itu hoax atau tidak, gitu ya, benar atau tidak. Kemudian ya masalah penampilan, nah penampilan dari mulai intonasi, artikulasi, kemudian gestur dan yang lainnya, ya termasuk manajemen waktu, dan yang paling penting adalah pemahaman. Karena dalam pidato ini kita di akhir itu ada sesi tanya jawab terkait apa yang dia sampaikan. Ya terkait sekarang ini adalah masanya bonus demografi, masanya masa emasnya Indonesia gitu loh. Kita ini yang sekarang lagi remaja, kita mau ngapain gitu, apa yang mau kita bikin gitu. Jangan sampai itu hanya untuk pemahaman ketika mau lomba saja. Jadi ketika ada tema yaudah cari jor-joran lah, ke jurnal, ke yang lain, ke website BKKBN atau yang lain, data sensus penduduk, jor-joran dicari waktu persiapan untuk lomba aja. Jadi kan harapannya outputnya sih dari lomba ini apa yang mau dibuat. Nah, itu sih Mbak yang paling penting sebenarnya. Yang kedua adalah ketika teman-teman itu paham bagaimana bisa menggerakkan teman-teman yang lain gitu, seperti gelombang tsunami yang gede. Jadi saya selalu sampaikan ketika saya ketemu teman-teman yang remaja di nasional, juga saya sampaikan dengan satu gaya ajakan saya yang dimulai misalnya dari tepukan satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari. Artinya apa? Ketika hanya satu jari saja, ketika hanya sila saja, ketika hanya jari saja, yang paham terkait bonus demografi ini bahwa itu adalah masanya dia gitu, masa emasnya dia, itu tidak akan berpengaruh gede. Tapi ketika lima jari ini akan bersuara yang gede di suatu gedung, sama juga dengan satu ikat sapu lidi yang disapukan itu akan menyapu sampah lebih banyak ketimbang hanya satu lidi yang akan diserak-serakkan hanya berbentuk garis-garis. Itu sebenarnya. Jadi outputnya yang paling penting, teman-teman itu paham. Nah, paham bahwa ini adalah rasanya. Saya itu mau ngapain gitu. Jadi ketika dia bukan hanya pendidikan yang hanya formalitas kemudian juara satu, juara dua gitu sama setiap kelas, tapi bagaimana pengembangan hobi, kemudian pengembangan skill yang dia dimiliki, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau misalnya terkait dengan masalah pengalaman yang memang sudah terjadi sendiri nih untuk di lomba pidato yang kemarin, ini ya memang diikuti oleh Sheila, Rahul dan juga Jati sendiri nih, dominan nih teman-teman yang mengikuti lomba, poin yang paling sering menjadi sedikit lecetnya atau bahkan batunya itu yang kayaknya harus dipelajari lagi, itu apa sih Mbak? Yang paling penting adalah teknik berpidato itu tidak hanya menghafal teks. Oke. Karena orang banyak mikir pidato itu adalah hafalan. Iya. Mikirnya gitu. Oke. Iya, benar. Yang paling penting adalah pemahaman suatu konten. Jadi saya selalu ajarin ke teman-teman kalau misalnya selesai berpidato ataupun ke kelas-kelas public speaking, saya selalu sampaikan kalau kita ingin berbicara di depan umum adalah kita memindahkan mindset kita, apa yang diisi kepala kita itu kan ke kepala teman-teman yang lain, ke audiens yang lain. Yang paling penting ya kita paham dulu, paham konten yang disampaikan. Jadi cara menyusun pidato yang baik sebenarnya kita mau ngapain, kontennya apa? Nah itu kontennya itu disiapin dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baru diurutin, mana dulu yang mau disampaikan. Nah, contoh nih, kan contoh satu tema bonus demografi dengan bagaimana memanfaatkan bonus demografi itu. Ya contohnya yang pertama adalah kita harus mengerti dulu apa itu bonus demografi. Kemudian ngomongin dampaknya apa ketika tidak bisa melakukan atau tidak bisa memaksimalkan bonus demografi ini, dampaknya. Kemudian setelah dampaknya adalah
solusinya itu bagaimana, kita mau ngapain, dan terakhir adalah ajakan. Nah itu yang harus disusun. Jadi ketika kita berbicara bebas, bahasa itu berbeda terus, itu nggak apa-apa. Jangan hanya kita berpatok satu teks, tapi nanti ketika kita main, banyak ini ya teman-teman peserta yang di kompetisi kemarin, ada lupa aja satu baris, akan ngeblend itu. Karena yang pertama dia akan mengingat kata-kata yang tadi itu lupa apa, yang kedua dia akan mengingat kata-kata yang mau disampaikan. Nah itu kan kelihatan dari gesturnya bagaimana, pola pikirnya, pola penyampaiannya itu bagaimana, itu akan terlihat. Jadi yang paling penting itu. Kemudian yang kedua, untuk penyusunan retorika, saya rasa anak-anak sekarang jago-jago. Retorika, penyusunan diksi itu jago-jago. Cuman penekanan di intonasinya, bagaimana kita bisa jor-joran itu dengan energi yang kuat sampai di puncak klimaks, kita jatuhkan ke titik nol lagi. Nah, jadi gitu, bang bang bang, jatuhin lagi. Nah itu adalah satu punchline namanya. Okay, ya. Nah, tamparan di satu garis itu. Jadi orang akan ngeduk duk duk gitu. Kalau di musik itu disebut kayak slow gitu. Iya. Beda-beda sendiri. Jadi juga ternyata juga butuh untuk yang namanya seperti itu di dalam pidato yang kayaknya umumnya itu orang berpikir adalah oke, itu udah mesti diketik, ditulis, yaudah tinggal berdiri terus baca gitu, mikirnya gitu ya. Tapi iya, ternyata butuh ngeliat pemahaman yang kayaknya menjadi titik poin yang sedikit kurang dari beberapa penampilan-penampilan teman-teman yang ikut lomba dari kemarin kita sendiri ya, sebenarnya sudah jadi pengalaman gitu ya. Oke, nah mungkin boleh kita beralih ke Bu Eni ini. Ini kan karena yang namanya penilaian jurinya adalah hal yang umum, jadi spesifikasi baik itu satu adalah performance, satu adalah masalah artikulasi, dan satu dan sebagainya segala macamnya nih. Nah dari Ibu sendiri nih, teman-teman yang memang sudah hadir tiga ini, baik itu Sheila atau bahkan Rahul dan juga Jati nih Bu, apa nih poin kuat yang membuat mereka menjadi tiga besarnya di lomba pidato kependudukan ini? Iya, sama seperti yang disampaikan Janet tadi, pada saat penyampaian pidato mereka kan ada kriteria penilaian, penampilan, konten, kemudian juga data yang valid, kemudian pemahaman materi. Selain mereka menguasai hal-hal tersebut, tentunya yang paling penting tadi ya pemahaman, pemahaman tadi apa yang akan mereka sampaikan. Karena tujuan dari berpidato itu kan untuk menyampaikan informasi atau pemikiran gagasan mereka terhadap khalayak, terhadap audiens. Dan yang paling penting tentunya intonasi. Iya, intonasi, penekanan pada kalimat. Karena kalau intonasi ataupun penekanannya berbeda, tentu artinya akan berbeda dan audiens tidak akan paham apa yang mereka sampaikan. Kita contoh misalnya satu kalimat, kucing makan tikus mati, bisa berbeda, kucing makan tikus mati, artinya kucing makan tikus mati kan berlainan, kemudian kucing makan tikus mati, berarti kucingnya yang mati kan makan tikus. Nah seperti itulah penekanan atau stressing dari kalimat kita dan juga intonasi dari para orator-orator kita ini. Dan di situ ya kita sudah menilai, selain dari penilaian tadi, penampilan dan juga dari kontennya, ada tanya jawab pemahaman isi materi. Berbeda dengan lomba-lomba pidato di tempat lain yang biasa saya ikuti, di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini ada tambahan satu poin, yaitu penguasaan pemahaman materi. Jadi ada tanya jawab dengan peserta tentang isi dari pidato mereka itu. Jadi tidak hanya mereka hanya bisa berpidato, menyampaikan apa yang mereka sampaikan, bisa saja dia membacakan pidato orang lain. Ya, walaupun mereka ketika berpidato itu memahami, tapi ketika ada tanya jawab mereka tidak memahami. Jadi mungkin inilah salah satu perbedaan lomba di tempat lain dengan yang diadakan oleh Disdagukade ini. Jadi seperti tadi mungkin ada beberapa teman-teman peserta yang sebelumnya sudah mengikuti dan mungkin berpikir, aduh belum sempat review nih sama di jurinya masing-masing, apa ya kira-kira kekurangan aku, kenapa sih aku bisa kayak kurang 1 poin atau 0,sekian poin gitu dari teman-teman sebelumnya. Nah itu tadi disampaikan sama Mas Jalan sendiri dan juga Bu ini sudah menyampaikan ada sedikit beberapa poin yang mungkin di saat lomba teman-teman ini miliki dan kamu kayaknya butuh kamu asah lagi sama karya yang mendengarkan gitu ya. Well, nah karena tadi udah nanya pendapat dari Dewan Juri, mungkin dari sisi kepanitiaannya juga kita mungkin akan cari tahu bagaimana proses pelaksanaannya sendiri nih Bu.
ketika sebelumnya di tanggal 3 hingga 4 Maret 2020 kemarin ini diselenggarakan dengan jumlah partisipannya terbilang cukup banyak atau dengan pasangan yang cukup banyak dan proses persiapannya bagaimana Bu dan kenapa ini bisa dimunculkan satu poin pembeda dari lomba pidato itu adanya tanya jawab wawasan itu sendiri. Boleh Bu Erni. Oke, terima kasih Kak Kristi. Pelaksanaan lomba pidato dan kita sebenarnya ada dua, karya tulis ilmiah dan pidato kependudukan. Nah, karya tulis ilmiah kemarin sudah hari Senin kita ngobrol di sini dan hari ini kita bicara tentang pidato kependudukan. Lomba ini kenapa kami laksanakan? Karena merupakan salah satu media atau sarana dari program KKBPK. Ya, kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ya, jadi merupakan salah satu sarana sebagai pendidikan kependudukan. Nah, pendidikan kependudukan ini dilakukan biasanya di baik jalur formal maupun non formal dan informal. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang kita lakukan di jalur formal, jalur sekolah. Nah, kemudian sasaran kami memang remaja usia 15 sampai 19 tahun. Karena kita tahu bahwa di tahun 2020 sampai 2030 kita bangsa kita menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah, melalui pidato ini kami berharap remaja-remaja ini mau belajar memahami tentang demografi, memahami tentang kependudukan. Nah, jadi karena mereka yang akan menghadapi kehidupan di tahun 2030, jadi mereka harus tahu mau tidak mau melalui pidato ini mereka akan membaca, mereka akan belajar sebenarnya apa sih kaitannya kependudukan dengan lingkungan, kependudukan dengan sosial, kependudukan dengan ekonomi atau dengan kenapa kami sekolah dan hubungannya dengan kependudukan. Iya, kenapa mereka harus sekolah pun ada kaitannya dengan kependudukan. Jadi itu salah satu mengapa kami laksanakan lomba ini. Dan untuk keterlibatan sebenarnya kami masih belum cukup puas. Ya, karena dari hampir 60 sekolah yang kami undang itu hanya 20% saja yang berpartisipasi. Ya, jadi memang dari satu sekolah ada yang mengirimkan lebih satu peserta. Makanya jadi untuk lomba karya tulis kami ada 14 peserta karya tulis ilmiah dan untuk pidato kemarin terdaftar ada 19 peserta pidato. Dan melalui media ini juga kami berharap bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru melaksanakan lomba ini setiap tahun. Iya, jadi kami berharap semua sekolah yang ada di Kota Pekanbaru aktif dan tahun depan berharap berlomba-lomba untuk ikut menjadi peserta. Oke, okay. Nah, tapi dari tadi niatnya awal seperti yang tadi Ibu Erni sampaikan juga nih Bu terkait dengan menimbulkan atau memunculkan yang namanya awareness anak-anak muda terkait dengan kaitannya kependudukan, ya kaitannya dengan apa sih sebenarnya penduduk itu, bukan hanya sekedar kamu yang tinggal dan hidup di bawah dari hukum atau bahkan kamu yang sudah berlisensi sebagai warga negara Indonesia saja. Tapi dia juga butuh. Dari mana, segi apanya sebenarnya kepentingan itu harus diketahui sedini mungkin itu. Ya, karena materi-materi yang mereka sampaikan sebenarnya sudah cukup menggambarkan bahwa ternyata banyak yang harus mereka persiapkan. Gitu. Kayak tadi di Sila, mereka di Sila menyampaikan bahwa kita harus mampu mengisi misi kursi legislatif. Kalau perlu jadi presiden. Nah, untuk mempersiapkan itu mereka harus tahu dulu apa saja sebenarnya masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia dan seharusnya mereka harus mampu nanti kelak bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan tentang kependudukan. Oke, kira-kira seperti itu. Sepertinya mereka lebih terbuka kan informasi terkait. Kalau selama ini mungkin banyak remaja tidak peduli, mereka lebih mungkin bercita-cita saya mau menjadi dokter, saya mau menjadi guru atau mau menjadi pilot, tapi mereka tidak paham permasalahannya sebenarnya apa. Kalau mereka tahu tentang demografi, tentang kependudukan, tentang isu-isu yang ada saat ini dan
permasalahan yang kemungkinan akan terjadi berapa tahun yang akan datang, mereka akan memilih lebih mudah. Mereka akan menjadi apa? Mereka akan lebih bermanfaat menjadi apa di tahun yang akan datang. Ya, berarti mereka kenal sama yang namanya medan perang nih, bahkan mereka ditemui nanti ini ya. Ini ketawa aja, kenapa jadi ketawa? Ini ketawa aja kenapa? Oke okay, nih, well, nah terima kasih untuk Bu Eri ya. Nah aku mungkin balik lagi sama teman-teman Sheila dan juga Agujati. Nah setelah kalian selesai mengikuti lomba itu, apa nih kira-kira yang mungkin kalian dapatkan dari yang namanya lomba? Karena mungkin berbeda, karena seperti yang aku bilang tadi, ya namanya setiap manusia punya pandangannya masing-masing. Dari niatnya, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga KB memang berat untuk yang namanya meningkatkan awareness, dan kalau bisa ini terus-terus bisa berlanjut. Nah dari kalian sendiri, apa yang kalian raih dan kalian dapatkan dari yang namanya lomba pidato kependudukan itu sendiri? Boleh Sheila? Kalau yang Sheila dapatkan, alhamdulillah. Yang terang pasti Sheila dapat teman-teman baru ya kan. Terus lagi di luar itu dapat pemikiran-pemikiran yang mungkin kita nggak bisa dapatkan di sekolah gitu. Jadi kayak misalnya dari isi pidato mereka, kan kita berbeda-beda nih. Jadi informasi yang kita dapatkan juga berbeda-beda. Itu yang akan kita bawakan ke sekolah, kemudian itu yang akan kita sampaikan kepada teman-teman. Oh gini loh, ini loh yang akan kita hadapi. Ini persiapan yang harus kita siapkan. Karena gimana ya kak? Tidak jauh-jauh, ini udah 2020, karena kita yang akan menghadapi bonus demografi itu sendiri. Jadi yang Sheila dapatkan yaitu tadi pemikiran-pemikiran baru yang tidak bisa Sheila dapatkan di sekolah. Dan itu Sheila bawa ke sekolah, Sheila beritahu ke teman-teman. Jadi bukan hanya Sheila sendiri yang paham, tapi populasi SMA Asofa tuh mengerti. Oh ini loh bonus demografi, ini dampaknya, ini penanggulangan. Oke gitu ya, memang susah didapat oleh Sheila. Nah, kalau Sheila sendiri apa yang didapatkan setelah mengikuti lomba pidato pendidikan ini? Kalau untuk Sheila sendiri ya, kalau berapa ini kalau setiap ikut event ataupun lomba yang paling utama dapat adalah pengalaman. Oke. Di mana dalam pengalaman ini, Sheila ini bisa mengetahui di mana titik lemah Sheila, di mana ada kesalahan-kesalahannya yang harus diperbaiki di masa yang akan datang nanti ya. Dan tentunya yang sama dengan Sheila, jadi kita akan menambah teman, menambah wawasan, di mana setiap yang dinamakan pidato itu adalah penyampaian suatu pemahaman dari seorang pembawa pidato kepada audiensnya. Di situ kan setiap orang itu ataupun setiap kepala memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, dan disitulah kita juga akan menambah wawasan dan juga menambah relasi kita. Dimana ya orang sendiri yang dulu ya belum kenal sahabat nih, ya dengan ikut lomba nih alhamdulillah sudah kenal sahabat nih. Oke gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam masalah bisnis nih, dia udah bangun yang sendiri mungkin sebenarnya. Oke, nah Jati gimana Jati? Ya mau dibilang sama-sama aja sih, pengalaman, dapat pemikiran baru. Bagaimanapun kan setiap lomba tuh, apalagi sini kita terutama di pondok tuh kadang teman aku juga gak tahu kan apa tuh Bistardo gitu, apa sih itu, apa sih itu gunanya KB, apa sih. Pas bikin teks kan sama-sama teman, jadi pas sama-sama teman saling baca, oh jadi ini gunanya si Al. Jadi situ kita tahu daripada apa gunanya kita ke lomba tuh bukan sekedar cari mungkin sekadar orang, sebagian orang mindsetnya ketika lomba tuh hanya mencari uang, kan ada mindset orang sebenarnya itu. Tapi yang paling penting ketika kita ikut lomba itu mencari pengalaman baru, mencari teman, pengalaman. Karena kan guru terbaik kita itu ada pengalaman. Semakin banyak pengalaman kita, maka semakin banyak pula yang bisa kita pikirkan ke depan. Oke, terima kasih Subuh. Oke nih. Nah mungkin dari Mas Jami nih boleh kayaknya diajak atau bahkan diundang nih teman-teman yang belum sempat mengikuti tapi sudah mendengar cerita-cerita tentang pidato atau lomba pidato ini, atau mungkin dibuat nih disampaikan nih beberapa sisi menariknya dari pidato yang kayaknya juga harus diikuti, tidak hanya untuk anak kelas 2, tidak hanya untuk anak kelas 12, atau tidak hanya untuk perempuan yang ikut klub ini saja, tapi semuanya kalau bisa coba ikutin yang namanya cara pelajari yang namanya pidato itu. Boleh diajak nih Mas Jawa. Iya, saya berbicara dari pengalaman pribadi ya. Pribadi itu bisa mengajak teman-teman untuk bisa merasa, apalagi mengikuti suatu kompetisi yang memang efeknya gede, misalnya itu outputnya itu akan berpengaruh besar untuk bangsa dan negara ini. Iya, efeknya itu sangat gede kan, masalah demografi ini kompleks sekali, dampaknya itu kompleks sekali gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu. Kemudian untuk ikut kompetisi itu ya sangat disarankan karena senang gitu, karena yang pertama yaitu pengalaman, karena
apalagi kalau ada jenjang, dulu ada jenjangnya sampai di nasional. Saya nggak tahu apa ceritanya kenapa di nasional itu tidak ada. Dan itu berbeda ketika di dulu seleksinya pertama tingkat kota kan baru. Nah, kita kirim teks dan video. Teks begitu banyak, ada 20, diseleksi ya cuma 20, kemudian itu diumumkan. Nah, yang menang itu juara satu, nah itu tingkat provinsi lagi. Nah, tingkat provinsi gitu juga. Jadi ada 20 teks yang bisa ditampilkan. 20 itu kemudian dipilih lah juara satu. Kemudian di ambil videonya ketika lomba. Kemudian waktu di Jakarta itu dikirim lagi dari 33 ya, provinsi ya. 33 provinsi itu dipilih lagi. Nah, kebetulan yang milih itu saya sempat ketemu dan ngobrol lumayan banyak dengan almarhum Aswin Mugiluto. Nah, dia seniman budayawan Indonesia. Baik, cerita dengan kenapa masih eksis gitu, apalagi dengan join di BKKBN gitu dengan usia yang segitu. Ternyata dia sangat peduli dengan kependudukan. Dia sampaikan lah, apa sih efeknya dari kependudukan dan yang lainnya. Dia jelasin di situ. Dan saya sangat berterima kasih dan sangat berpengalaman yang sangat berharga bagi saya ketika saya ketemu beliau. Dia sangat enjoy, kemudian dia bisa sampaikan ke kami seluruh peserta waktu itu dan masuk gitu ke usia-usia kami. Waktu itu saya usianya ya 20 tahun. Jangan dikasih tahu, itu udah terhitung waktu berapa. Oke, kita singkatkan saja. Iya, kita nebak-nebak ini sih berapa. Oh iya, oh iya. Jadi, nah, okay. Outputnya ketika pulang dari nasional, ya walaupun ada award dibuat kita yang juara nasional itu diundang ke Istana Negara 17 Agustus untuk ikut upacara kan di sana. Nah, setelah pulang kan ada satu komunitas secara nasional, dan itu efeknya sangat besar ketika saya berpergian ke mana saja di Indonesia ada teman saya kan ada daerah gitu. Oh, daerah itu ada, kemudian informasi sangat update dan teman-teman itu ternyata luar biasa. Yang kita tahu di Kota Pekanbaru ini yang sangat maju misalnya di Provinsi Riau ternyata belum ada apa-apa di nasional gitu. Dan ketika saya sampai di sana, teman saya lagi nyiapin untuk konferensi di Kanada, konferensi di Amerika dan yang lainnya gitu. Untuk studi tour dan yang lainnya, luar biasa di sini. Nah, ketika itu teman-teman, makanya kalau kita hanya fokus untuk ya sekolah pulang makan besok sekolah lagi, kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ekskul itu yang sangat berpengaruh besar sih. Satu lagi yang paling penting adalah ijazah IPK kalau kuliah. Menurut saya itu urutan nomor 5 atau 6 di dalam rangkaian 10 ya, persyaratan pekerjaan. Ibaratnya ijazah kemudian IPK nilai yang tinggi itu hanya ketukan pintu kalau kita mau bertamu. Jadi kayak asal mulai ketukan. Kita hanya cukup untuk membuat orang yang di dalam itu dengar. Jadi nggak usah kuat-kuat banget, orang akan mempertanyakan ngapain sih ngetuk pintu kuat-kuat atau terlalu pelan. Maksudnya IPK-nya terlalu rendah atau nilai terlalu rendah, tentu orang nggak dengar itu. Nah, ketika di dalam rumah yang paling penting adalah sudah masuk di suatu perusahaan atau yang lain, teman-teman gitu juga. Ya nanti dalam itu yang paling penting adalah knowledge-nya, kemudian soft skill, kemudian mampu bekerja sama. Itu yang paling penting. Ya, berarti tidak hanya sekarang untuk kamu pergi pagi pulang kamu sore sobat kita, tapi coba cicipi lagi ya yang namanya ya asin-asin asam pahit manis kiri kanan yang kamu temui dari teman-teman kamu kah, dari guru kamu kah, dari tempat ini, dari manapun itu bisa kamu coba itu segala macam rasa itu untuk membangkitkan rasa keingin tahuan kamu lah, karena yang namanya manusia itu pasti ingin tahu gitu, tapi tinggal kamu mau kamu kembangkan kah atau tidak kah, itu aja deh singkatnya. Well, thank you untuk semuanya sudah hadir di sini, untuk Mas Yamin, Bu Erni, Bu Eni juga, atau bahkan ketiga teman-teman puisi ada Sila, Raun, dan Juni Jati. Terima kasih untuk hari ini yang sudah bisa ngobrol. Padahal masih kita pengen belajar lagi tekniknya sebenarnya, tapi waktu kita sudah benar-benar cukup terbatas ya. Terima kasih Sila. Oke, terima kasih Raun. Oke, terima kasih Jati. Oke, semoga senyumnya terus sampai pulang lah ya. Oke, sekian dari kami Sobat Kreatif dan dengarkan terus program Madua Pekanbaru. Untuk kamu yang pengen cari tahu informasi terkait dengan lomba ini, mungkin bisa kamu cari aja di website-nya langsung dari Dinas Pengendalian Penduduk dan juga KB Kota Pekanbaru. Sobat Kreatif, kalau bisa cari di situ bakal ada informasinya, dan kamu jangan lupa untuk lebih peka aja nih Sobat Kreatif terkait dengan informasi. Kita pamit.
Dan dengarkan terus program 2 Pekan Baru Suara Kreativitas.